kamu bilang sama Firna kalau aku banyak pikiran setelah aku cerai sama Firna. Urusannya kamu apa? Kamu bilang sama Firna seperti itu. Tolong dong, Restu, tolong ya. Niat baik aku tuh jangan disalah artiin, loh, Restu. Urusannya apa sama kamu? Aku terlalu sayang, sudah terlalu... Kok telepon aku di reject sih sama si Firna? Lagi ngapain lagi Firna? Restu, kamu di sini. Aku baru aja mau ngajakin kamu sarapan. Kamu udah sarapan? Aku sih udah pesen nasi uduk tadi sama Soge. Kamu mau juga? Kamu ngapain telepon Firna? Aku. Atau jangan-jangan selama ini kamu yang mati-matiin aku? Iya. Restu. Kamu yang fitnah aku di depan Firna. Restu. Aku ini sahabat kamu dan Firna loh. Kamu kok tega banget sih nuduh aku kayak gitu? Oke, aku barusan emang nelfon Firna. Aku cuma mau ngobrol-ngobrol aja, emang salah kayak gitu? Ngobrol apa sama Firna? Mengenai apa? Gini ya, Restu ya. Aku nelfon Firna itu cuma mau membuat kalian biar bisa melunak lagi, biar gak musuhan lagi, biar dia juga tahu kalau selama kalian habis bercerai itu kamu tuh banyak pikiran. Emang kayak gitu salah aku ya? Sekarang apa urusan kamu? Kamu bilang sama Firna kalau aku banyak pikiran setelah aku cerai sama Firna. Urusannya kamu apa? Kamu bilang sama Firna seperti itu. Tolong dong, Restu, tolong ya. Niat baik aku tuh jangan disalah artiin, loh, Restu. Urusannya apa sama kamu? Kok gini sih? Oke, sekarang ya udah gak usah nangis ya. Lain aku latihan sama orang. Aku emang banyak pikiran, aku akuin. Setelah aku emang cerai sama dia, aku banyak pikiran. Ya makanya aku tuh ngerti semua itu, aku tahu. Aku ngerti banget, kamu pasti udah pusing dan capek kan menghadapi sikapnya Firna. Aku ngerti semua itu. Iya, padahal aku tahu kalau emang dia itu masih sayang sama aku dan sebaliknya aku masih cinta sama dia. Nah ya okay, tuh. Kamu aja udah bisa akuin kalau kalian masih saling cinta. Jadi udah dong, please berhenti musuhan ya. Ya sekarang... Semuanya itu bukan salah aku. Salah aku di mana? Dia mulai ini semua. Gak seharusnya ada perceraian seperti ini. Dan aku yakin di belakang dia itu ada orang yang ngomporin dia. Bilang aku seperti apa, aku begini, aku begitu, dan aku gak tahu siapa orangnya. Dan karena itu dia itu mau cerai sama aku. Oh iya? Ada orang yang ngomporin kalian? Siapa orangnya? Kok jahat banget? Sampai sekarang aku gak tahu orangnya siapa dan aku masih cari siapa ngomong seperti itu. Iya, keterlaluan banget tuh orangnya. Kalau sampai bisa ngomporin kalian berdua sampai cerai lagi. Nanti ya aku pasti bantuin kamu cari siapa orangnya ya. Sementara itu udahlah, kamu mendingan kamu tenang aja dulu. Aku tahu itu pasti enggak gampang.